Enggak, hanya makan aja besok, makan malam aja. Sorry, it's DJ. Sama keluarga dan ya apa ya? Lebih banyak bersyukur aja. Ayo, sabar nih, saya lagi mau minta. Itu kalau gua ngomong di sini dia nonton, dia takut dia nonton. Iya pokoknya ada deh, tapi kecil-kecilan gitu. Intinya, sore ini Onyo mau nyusul, dia mau. Anak-anak punya cara sendiri sih, karena mereka suka mainan-mainan gitu kan. Jadi mereka suka bikin sesuatu yang kayak prakarya gitu buat ibunya gitu. Kan kalau Onyo itu tadi ayah pulang dari Brownies kemana? Ayah lagi mau beli kado bunda, Onyo ikut gitu. Jadi dia ntar dia nyusul. Dia mah melo banget, lebih melo dari saya sebenarnya gitu. Cuman kalau untuk anak bujangnya dia lebih sensitif karena takutnya seperti apa. Padahal kan di lokasi syuting juga diawasin gitu ya. Terus juga ada orang-orang yang ngejagain. Tetap aja walaupun udah video call, tetap aja kalau dia belum pulang, belum nyampe rumah mah gelisah aja, gelisah aja gitu. Jadi saya bilang ya, kita harus kasih kepercayaan dia, harus ini gitu. Tapi ya nggak tahu ya, dia mah gelisah aja pokoknya. Walaupun udah video call tuh, udah video call. Ya cuman kan karena saya ada dua anak lagi, jadi saya mesti tungguin di dalam. Padahal saya bilang jarak dari situ ke situ juga deket, tapi dia nggak puas kalau nggak nyambut. Ya seperti apa yang saya kasih lihat sih gitu. Jadi maksudnya memang di kondisi belajar online ini ada beberapa pelajaran yang semuanya harus kita kawal, harus kita awasin gitu ya. Dan terkadang ada jeda sedikit, anak-anak bisa main tuh, ya kan? Jadi bagaimana kita ngedampinginnya itu ya bingung. Saya mau ngasih kadonya apa, bingung mau ngasih kado apa ya gitu. Jadi deh jalanin aja gitu. Ntar ketemunya makanya minta. Oh gitu. Kan dia kan lebih tahu lah ini apa gitu. Bingung karena banyak yang dia dikasih ini yang nggak mau, banyak ini. Banyak juga kado-kado dari saya juga belum dipakai-pakai juga. Beli kado. Iya, dia ikut tar nyusul, tahu dia mau beli apa. Dia malah bingung, ayah bingung ngasih bunda kasih apa ya, dia udah punya semua gitu. Jadi saya bilang, "Nyo, enggak usah kasih kado. Enggak, ayah harus ada kado, ayah harus ada kado." Kok punten tuh ya, wujud orang, wujud anak pengen sehat selalu. Sehat yang paling penting, panjang umur dan dimudahkan segala urusan usaha, karirnya semua. Sini apa enggak? Surprise. Oh iya, siap. Ada deh. Oh iya. Posisi ya? Gitu. Terima kasih.